Baru-baru ini, YB Syafie Abdal mengutuskan orangnya untuk berjumpa dengan bapa saya. Dekat-dekat mahu pilihan raya Sabah, YB Syafie Abdal, ahli parlimen sempurna, ahli parlimen Parti Warisan di Sabah, mengutuskan orang kuatnya berpangkat Datuk jumpa bapa saya di Sabah. Syafie Abdal, oh Syafie Abdal, sudah-sudahlah YB. Mahu hantar orang untuk melobi politik depan kedua ibu bapa saya. Sudah-sudahlah YB Syafie Abdal. Mau jumpa kedua ibu bapa saya untuk melobi jawatan Ketua Menteri Sabah. Nasi sudah jadi bubur, YB. Zaman kamu jadi Ketua Menteri Sabah sudah berakhir, sudah tumbang pun oleh Cu Fazli Syed Ahmad. Sudah terlambat, YB Dupang. Kau mau jumpa kedua ibu bapaku untuk dapat sokongan politik daripada Cu Fazli bagi pilihan raya negeri kali ini. Jujurlah, YB Syafie Abdal, walaupun saya dibayar RM1 bilion atau RM1 trilion oleh kamu dan Parti Warisan, saya tidak akan pilih dan lantik kamu jadi Ketua Menteri Sabah selepas pilihan raya ke-17. Kamu tahu siapa aku sokong, YB Syafie Abdal? Aku hanya sokong dan akan lantik Haji Jinor jadi Ketua Menteri Sabah selepas pilihan raya ke-17. Seperti mana aku lantik dia bersama tangan-tangan rakyat politik Malaysia PRN ke-16 yang lalu di musim COVID. Saya ulang, YB Syafie Abdal. Saya tidak berminat untuk menyokong kamu, Syafie Abdal, dan Parti Warisan Sabah untuk pilihan raya negeri ke-17 yang tidak lama lagi diadakan bila-bila masa. Tak ada guna kau nak pujuk aku, kau nak jumpa mak bapak aku, kau nak utuskan Datuk Datin jumpa mak bapakku. Tak ada guna kau suruh aku tutup mulutku untuk berhenti hantam kau dan warisan. Sudah terlambat. Kau tidak layak untuk jadi Ketua Menteri Sabah lagi. Kau hanya layak jadi pembangkang, dupang-dupang. Membangkanglah kau sampai mati. Dulu aku bagi chance kau jadi Ketua Menteri Sabah 2-3 tahun, apa kau buat? Kau bunuh rakyat di musim COVID. Kau tidak ada bagi bantuan. Kau tidak ada buat apa-apa kemajuan. Semua janji-janji politik kau, kau tidak ada buat. Kau hanya memperkayakan diri, merompak projek rakyat bersama keluarga kau. Sekarang, terimalah balasan atas semua kejahatan dan pembunuhan politik yang kamu buat depan rakyat Sabah. Berhenti mengugut saya dan kedua ibu bapa saya. Berhenti memancing dan mengumpan saya dan keluarga saya. Kami tidak takut mati untuk mencatur kuasa di dunia ini. Tapi kamu, Syafie Abdal, takut mati, takut tumbang pilihan raya negeri Sabah ke-17. Masih ni mulutku. Kepada rakyat Sabah yang tengok video ni, terus terang aku cakap, Haji Jinor lebih hebat, lebih bagus daripada Syafie Abdal selama Haji Jinor jadi Ketua Menteri Sabah. Rumah Sabah Maju Jaya untuk orang Sabahan yang miskin tegar dibuat oleh Haji Ji yang tak pernah dibuat oleh Syafie Abdal dan warisan. Lebuh raya bertingkat di Kota Kinabalu, Sabah. Depan mataku projek ni sudah siap.
Tapi di zaman Syafi'i Amdal dan Warisan, projek ini terbengkalai. Bantuan mangsa-mangsa kebakaran jutaan-jutaan ringgit, Haji Jino dan kerajaan GRS, Kerajaan Pakatan Harapan, bagi bantuan kepada rakyat di Sabah. Syafi'i Amdal dan Warisan bagi apa? Bagi tai, bagi air liur. Dia hanya bela PTI. PTI itu pun dikasih bodohnya. Dia janji IC, tak ada IC. So, demi Allah, wallahi wabillahi watallahi, kau melutut di kakiku atau kau menangis darah depan mataku, Syafi'i Amdal, Parti Warisan di Sabah, saya tidak mahu bekerja sama dan bergabung dengan kamu untuk pilihan raya negeri Sabah ke-17. Saya hanya akan sokong Haji Jinor, Kerajaan GRS, Kerajaan Pakatan Harapan di Sabah, yang mana pasti dan pasti saya sebagai kingmaker baru politik di Sabah maupun di dalam Malaysia ini, saya dan tangan-tangan gaib politik sudah putuskan Haji Jinor adalah Ketua Menteri Sabah selepas pilihan raya negeri ke-17. Checkmate, masuk perangkap 100 kali. Bekas Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Syafi'i Amdal, yang kantoi jumpa mak bapak Jufazli Syi Ahmad di musim-musim dah dekat pilihan raya Sabah. Syafi'i Amdal, berhenti kau merompak mengasi bodoh rakyat Sabah. Hari ini kau boleh selamat, besok lusa kau mati. Allah akan hancurkan kau dalam neraka jahanam. Mark my word. Game is over, Syafi'i Amdal, Warisan, yang jadi pembangkang dupang-dupang di Sabah. Terima kasih.